Melalui sambungan telepon, Kepala Dinas Sosial Kota Mataram Sudirman menyampaikan, proses pencairan langsung bantuan sosial uang tunai imbas kenaikan harga BBM bersubsidi. Bagi puluhan warga penerima manfaat program sudah tuntas dilakukan pada Kamis 24 November 2022 kemarin. Hanya saja dalam pencairan bantuan langsung tunai BBM yang dilaksanakan di masing-masing kelurahan itu, tidak seluruhnya warga penerima bantuan hadir untuk mengambil bantuan, di mana masih ada sekitar 15% atau lebih dari 3.000 orang yang tidak hadir mengambil bantuan karena beberapa alasan, mulai dari kondisi kesehatan hingga tengah berada di luar daerah. Terhadap warga yang belum mengambil bantuan itu, Sudirman memastikan jika ribuan orang tersebut akan tetap mendapatkan haknya menerima bantuan. Di mana mulai Senin besok pihaknya akan turun langsung melakukan upaya jemput bola dalam menyalurkan bantuan uang tunai tersebut, dan ditargetkan penyaluran bantuan uang tunai lalu mekanisme door to door ini tuntas pada Rabu besok. Belum datang juga, kita mau jemput bola langsung ke Senin ini. Oh, artinya waktu yang langsung tuh ada yang nggak datang ya? Ya, ada yang tidak datang karena sakit, karena tidak bisa jalan gitu ya. Pokoknya yang tidak bisa ke lokasi lah, itu yang akan kita jemput bolanya besok ini Senin mulai. Kira-kira berapa itu? Kurang lebih sekitar 15% dari total jumlah lah. Untuk diketahui, dalam upaya mengendalikan inflasi daerah sebagai imbas kenaikan harga BBM bersubsidi, pemerintah Kota Mataram meluncurkan program bantuan sosial uang tunai bagi warga terdampak kenaikan harga BBM. Total ada sebanyak 23.200 orang yang ditetapkan sebagai sasaran penerima manfaat program, dan masing-masing warga tersebut akan menerima bantuan uang tunai sebesar Rp150.000. Sehingga untuk melaksanakan program bantuan sosial ini, total anggaran yang dikucurkan pemerintah Kota Mataram melalui APBD perubahan tahun 2022, yakni sekitar Rp3,4 miliar lebih. Irham Rosidi, Lombok TV, Mataram.